tapi saya tidak sengaja expose ya, nanti takutnya di expose saya nggak saya kurang jelas seperti ini. Dan maksudnya cepat dia enggak nyetok di jalan atau mau datang nih. Korban sebagian besar adalah yang luka berat terkena tanggul batu yang seperti ini. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan cara bervariasi. Terkadang dia menawarkan sembako, terkadang dia menawarkan rokok, terkadang dia berpura-pura sebagai seorang debt collector, dan dia bervariasi.